acara kita hari ini akan dipandu oleh seorang moderator. Baik, saya minta aplaus yang paling meriah buat Mbak Rosa Permatasari. Kita sambut mereka sekarang, Pak Adi Munandi dan Suryadi Siwijaya. Saya bekerja di perusahaan gas negara, lebih tua dari negara ini. Misi saya jelas, mengemban pos pengelolaan gas bumi untuk domestik dengan cara mengelola dari transmisi, distribusi, dan segala macam secara profesional, efisien untuk semua orang. Dibawa kemana holding migas ini, karena seharusnya berhasil atau gagalnya holding migas sangat terpengaruh besar adalah Kementerian SDM. Kepentingan rakyat. Kemudian juga kita melihat bahwa proses holdingisasi hari ini masih berjalan terus. Penting untuk kita tetap mengkritisi, memastikan bahwa proses holding ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kepentingan nasional. Kemudian masukan yang objektif dan mendasar kita harapkan bisa kita salurkan kepada semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Lebiner. If it's to be, it's up to me. Jadi kemana arahnya PGN sebenarnya ditentukan oleh kita sendiri. Hai, aku Aulia dari PMO. Kesan-kesan ikut guest talk kali ini menarik, seru, karena materinya juga bagus. Hal-hal yang selama ini cuma kita bisa lihat di koran atau di internet, kita bisa lihat dari sisi yang lain, dan kita bisa menyamakan suara kita sebagai seorang PGN, karena One PGN for Better Future. Hai, hari ini gue habis nge-MC di acara yang keren dan happening banget, Guest Talk, dan saat ini gue udah bersama salah satu narasumber kita, Mas Adi Munandi. Kita tanya-tanya yuk. Halo Mas Adi. Halo. Mas Adi, boleh ceritain gak kesan-kesannya jadi narasumber di Guest Talk ini? Acaranya seru banget, audiensnya banyak dan sangat atraktif, responsif. Kita bisa share semua yang kita tahu, berbagi pendapat, berbagi pemikiran. Seru banget, semuanya menyenangkan. Mas Adi punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang belum sempat datang ke Gestok? Teman-teman harus datang ke Gestok karena acaranya sangat seru banget. Jadi kalau bisa terus datang ke acara Gestok. Berarti Gestok itu keren.